Pelayanan hepatitis B pada ibu hamil di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dalam rangka mensukseskan program pencegahan penularan hepatitis B dari ibu hamil kepada bayi, RSUP Dr. Karyadi turut berpartisipasi dengan melakukan screening dan tata laksana bagi ibu hamil dengan hepatitis B positif. Sesuai dengan anjuran pemerintah, ibu hamil wajib melakukan screening hepatitis B pada saat melakukan kontrol kehamilan. Bagi ibu hamil dengan hepatitis B positif, akan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan konsultasi oleh dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan SGOT, SGPT, HBV-DNA, dan HBeAg. Pada wanita hamil yang didiagnosis hepatitis B kronik di awal masa kehamilan, pengobatan diberikan pada pasien dengan fibrosis hepatik atau dengan resiko dekompensasi. Viral load lebih dari 2 juta unit dan atau HBeAg positif merupakan indikasi pemberian antiviral. Terapi hepatitis B pada wanita hamil dilakukan pada trimester 3 dengan menggunakan tenofovir untuk menghindari transmisi perinatal. Mari kita sukseskan program eliminasi hepatitis. Temukan, cegah, dan obati. Hepatitis can wait!